Hai semua, kali ini aku share resep bikin perkedel singkong. Ini bukan cuma sekedar singkong, tapi singkong plus kentang. Untuk teksturnya dia crispy di luar dan lembut di dalam. Untuk bahan-bahannya itu ada singkong yang udah dikukus, terus ada kentang yang udah dikukus juga. Ini perbandingannya aku bikin 2:1. Terus ada telur, nanti telur ini kita pisahkan ya, kuning dan putihnya. Ada seledri, ada kaldu jamur, lada bubuk, garam, bawang putih, dan bawang merah bubuk. Untuk jumlahnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya. Untuk prosesnya, kalian tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi proses untuk bikinnya. Ini hasilnya, dia crispy di luar dan lembut di dalam. Ini cocok banget buat pendamping lauk kalian dan tentunya buat soto Banjar juga cocok banget aku pakai ini. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Thank you.